Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Nah, hari ini hari apa? Rabu. Hari Rabu, tanggal berapa? 24 Maret 2021. Nah, kemarin tanggal 23 Maret 2021 adalah salah satu hari bersejarah di Kota Bandung. Ada yang tahu kemarin hari apa? Hari sekolah. Hari sekolah. Hari apa coba kemarin? 23 Maret, siapa yang tahu? Hari Ada Selasa. Ada peristiwa sejarah apakah di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret? Lautan api. Bandung Lautan Api. Lautan api, betul ya. Adakah yang tahu di mana letak Tugu Bandung Lautan Api? Di Bandung. Iya, di mananya? Apa kata? Tegalega. Nah, di Tegalega ya, di lapangan Tegalega. Pernah lihat di Tegalega? Pernah lari-lari di sana? Tegalega itu di mana sih? Nanti main ya ke Taman Tegalega itu. Yang pertama ada Lampion Park ya, yang berbentuk dinosaurus yang banyak. Nah, kalau dulu kalau misalnya malam-malam itu nyala, nggak tahu kalau sekarang masih nyala apa enggak. Soalnya ibu udah nggak pernah lewat sana malam-malam. Takut juga soalnya sekarang kalau malam-malam lewat jam 8 malam itu rawan begal ya di jalan. Jadi kita kalau di jalan jangan sendirian, mesti harus ada temennya gitu. Nah, di Taman Tegalega itu dibuatlah sebuah tugu yang atasnya tuh kayak api-api gitu, kayak api unggun gitulah bentuknya. Itu untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi waktu dulu orang-orang Bandung zaman dulu, nanti tanyain ya ke kakek nenek kalian, bisa ibu salah. Karena tidak mau dijajah kan dulu sama Belanda itu, akhirnya mereka membakar rumahnya, membakar sendiri rumahnya, terus mengungsi gitu. Nah, itu dialami juga sama orang tua ibu dulu zaman dulu. Jadi rumahnya dibakar, terus pada mengungsi gitu ke daerah yang lain, ke daerah pinggiran. Terus ada juga yang ke pegunungan. Nah, jadi mereka mengorbankan rumahnya sendiri saking nggak mau dijajah sama Belanda itu. Nah, jadi saat itu Bandung seperti lautan api gitu, karena banyak banget kobaran apinya. Nah, jadi simbolnya seperti itu ya. Nanti lebih lanjutnya kalian tanya ke kakek nenek kalian, gimana sih sejarahnya zaman dulu? Soalnya kita kan nggak ngalamin ya, jadi nggak tahu. Oke, itu untuk prolog hari ini. Oke, sebelumnya dari video yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Udah paham semuanya? Paham. Jadi gampang ya. Jadi ada diagram apa aja tadi yang ditampilkan tuh? Batang dan garis. Ya, diagram batang dan diagram garis. Nah, kalau diagram batang itu bentuknya ada yang panjang-panjang, batang ya, bar. Kalau diagram garis, line gitu. Nah, dari situ kita dapat beberapa data kan ya. Mulai dari judulnya, judulnya itu jadi data apa gitu misalnya. Terus kita bisa tahu jumlah yang terbanyak, jumlah yang terkecil. Terus kita bisa hitung selisih ya. Dan kita bisa hitung jumlah semua respondennya. Kalau cara menghitung selisih itu gimana katanya? Dikurangi. Apanya? Yang paling besar sama yang paling kecil. Ya, data yang paling besar dan paling kecil. Tapi tergantung juga pertanyaannya ya. Apa yang ditanyanya. Selisih antara apa dan apa. Nah, itu harus hati-hati melihat angkanya ya. Oke, ibu tadi
udah merangkum hasil survei yang waktu itu yang kalian setiap anak mengisi. Ibu perlihatkan ya. Ibu share screen dulu. Sudah tampak? Sudah, Bu. Oke, ini adalah hasil survei yang minggu lalu ya. Yang kalian setiap anak mengisi itu. Nah, ini tadi udah Ibu salin. Ini nama aplikasinya, programnya Microsoft Excel. Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Kemarin kan TIK-nya baru belajar ngetik aja ya. Pakai Word kan ya. Nah, kalau di Excel kita bisa buat diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Nanti kita nanti Ibu liatin caranya. Nah, pertama itu kan kita menyalin data-data yang dikumpulkan. Seperti ini ya, ada 32 anak. Nah, terus sama Ibu dirangkum, dihitung. Ternyata yang hasil warna favorit, yang suka hijau ada 2 orang, yang suka pink ada 3, biru ada 9, yang oranye ada 1, merah ada 2, hitam ada 9, kuning ada 2, ungu ada 4. Jumlahnya 32 anak ya. Nah, terus dibuatlah diagram batangnya, hasilnya seperti ini ya. Gimana caranya? Ini coba Ibu hapus ya, ini pura-puranya nggak ada. Nah, caranya gampang nih. Kalian blok yang ini, warna sama jumlahnya kalian blok. Terus ke atas ada insert. Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan ya? Ada kelihatan. Insert. Nah, terus ini ada charge. Charge itu kayak diagram. Pilih mau yang mana. Misalnya diagram batang ya. Kita pilih yang atas ini. Nah, bisa 2 dimensi seperti ini hasilnya. Atau 3 dimensi. Tuh, itu bedanya ya. Kalau 2 dimensi dia hanya seperti itu. Kalau 3 dimensi itu dia kelihatan baloknya gitu. Kita pilih yang 2 dimensi dulu aja ya. Nah, kayak gini hasilnya jadi otomatis. Nah, terus ada banyak juga pilihannya nih di atas ini. Ada banyak pilihannya. Mau yang seperti apa? Mau yang kayak gini? Atau yang kayak gini? Kalau kayak gini tuh berarti kelihatan angkanya. Yang hijau ada 2. Yang pink ada 3. Sesuai datanya ya. Atau mau yang bentuknya kayak gini? Kayak gini itu bebas ya. Kita pakai yang standar aja kayak gini. Nah, ini ada chart title. Chart title itu berarti judulnya apa. Ini kan warna favorit. Berarti kita ketik misalnya warna favorit siswa kelas 5 Tirmizi. Siswinya mana, Bu? Siswa itu mencakup siswi. Bolehlah. Gini ya, biasanya nah gini, siswa-siswi kelas 5 Tirmizi. Nah, terus misalnya ini warnanya mau diganti. Kita balik lagi ke home. Ini kan hijau nih. Terus pilih yang ini. Pilih warna hijau. Nah, terus ini pink. Mau diganti pakai pink. Ini ada pink. Terus ini biru. Kita ganti pakai biru. Ini oranye. Kita ganti dengan yang oranye. Ini merah. Kita ganti pakai merah. Ini yang hitam. Ini kuning. Dan ini ungu. Nah, udah, gampang kan ya? Nah, terima kasih kepada penemu program Excel ya. Jadi kita membuat diagramnya dengan digital hanya sekejap mata ya. Oke, coba dari data ini. Oh, angkanya nggak kelihatan ya. Kita pakai warna putih. Nah, gitu. Dari data ini, coba Ibu mau tanya, warna apakah yang paling banyak disukai siswa-siswi kelas 5 Tirmizi? Biru dan hitam. Karena jumlahnya sama, berarti ada 2 warna ya yang paling kalian sukai. Ada biru dan hitam.
Warna apakah yang paling sedikit disukai? Oren. Oren. Okay. Enggak, jing. Sekarang ibu tanya, berapakah selisih yang menyukai warna biru dan pink? Krik, krik, 6. Nah, kenapa pada bengong ini? Biru dan pink. Biru ada 9, pink ada 3. Karena ditanyanya selisih, berarti dikurangi aja ya. 9 dikurangi 3. Jadi 6. Oke? Paham maksudnya? Paham, Bu. Oke, coba sekarang. Ibu mau nanya Dafa, coba Dafa. Berapakah selisih orang yang menyukai warna hitam dan oranye? 8, Bu. Oke, 8. Kelihatan nggak angkanya? Ibu perbesar. Kelihatan. Nah, iya. Oke. Sekarang ibu mau tanya, Tengci ya, Dafa. Ibu tanya Naura. Naura, berapakah selisih? Nanti dulu makannya, ditanya dulu. Berapakah selisih anak yang menyukai warna merah dan ungu? 2. Dua. Okay, good. Terus, ibu mau nanya Abil. Abil, apa? Berapakah jumlah orang yang menyukai warna hijau, pink, dan biru? Hijau, pink, dan biru. Ya, hijau, pink, biru. Hijau, pink, biru. 14. 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, 5 tambah 9? 5 tambah 9, 14. Oke, sip. Good ya. Jadi 14 orang. Nah, sekarang ibu mau tanya Kirana. Kirana, berapakah jumlah orang yang menyukai warna oranye, merah, dan hitam? 12. Oke, good ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 9, 12. Berikutnya ibu mau tanya Jehan. Coba. Jehan, berapakah jumlah orang yang menyukai warna hitam, kuning, dan ungu? 15. Oke, good. Ada 15 orang ya. Paham maksudnya ya? Paham, Bu. Oke, nah sekarang kita ke golongan darah. Nah, ternyata di kelas 5 Tirmizi itu yang golongan darahnya A ada 5 orang, B ada 14 orang, AB ada 3 orang, dan O ada 10 orang. Golongan darah apakah yang paling banyak? B. 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 Oke. Okay. Golongan B. darah apakah yang paling sedikit? A. AB. AB. A atau AB? B. AB. 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 Ya, karena AB hanya 3, kalau A ada 5, ya. Nah, kita buat lagi insert. Kalau misalnya mau buat lingkaran, yang garis misalnya ya, kita pilih yang ini, line. Nah, seperti ini munculnya. Golongan darah A itu karena dia 5, berarti dia di tengah-tengah 4 dan 6. Ya, titiknya itu ada di sini, tengah-tengah. Nah, kalau kita tunjuk, nanti keluar tuh ada tulisannya. Value-nya 5, berarti jumlahnya ada 5. Terus yang B ada 14 orang, yang AB ada 3, yang O ada 10. Ya. Coba sekarang ibu mau tanya Nabila. Nabila, berapakah selisih yang golongan darahnya A dan B? 9. Oke, 9. Good ya. Jadi 14 kurangi 5. Ada 9 orang. Sekarang ibu mau nanya Ayla. Ayla, jangan nyanyi-nyanyi aja. Ayla, berapakah selisihnya
yang golongan darah B dan AB. Apa pun gak kedengeran? Selisih yang golongan darahnya B dan AB. Lah, Ayla-nya kemana ini? Menghilang. Ibu nanya Keisha aja. Keisha, ada Keisha? Ada. Oke, berapakah selisihnya yang golongan darah B dan AB? 11. Oke, good. Berarti 14 kurangi 3, 11 orang ya. Dan berikutnya ibu mau tanya Barik. Mana Barik? Ada Barik nggak? Ada, Bu. Oke, Barik. Berapa selisihnya yang golongan darah AB dan O? 13. Selisihnya. Berapa? Krik. Selisih itu diapain, Barik? Kurang. Dikurangi. So, jadi berapa? 10 dikurangi 3. Berapa, Barik? Krik. Siapa yang krik? Siapa yang mau bantu? Berapakah selisihnya? 7. Oke, sekarang ibu mau tanya Anya. Anya, berapakah jumlah anak yang golongan darahnya A dan B? 19 anak. Oke, 19 anak. Good. Berikutnya ibu tanya Fadli. Berapakah jumlah anak yang golongan darahnya B dan AB? B dan AB, Bu. Ya. 17. Oke, berikutnya ibu mau tanya siapa yang belum ya? Deputi, berapakah jumlah anak yang golongan darahnya AB dan O? 13 anak. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Oh iya lupa, ini judul itu sangat penting ya, karena dia bisa jadi data kan. Jadi jangan lupa, golongan darah siswa-siswi kelas 5 Atirmizi ya. Jangan lupa kalau bikin diagram harus ada judulnya. Nah, itu menunjukkan datanya ya. Oke, berikutnya ini udah paham ya. Berikutnya kita ke bulan lahir. Nah, ini dia. Bulan lahir Januari ada 4 orang, Februari 2, Maret 3. Oh, barakallahu fikum buat yang lahir di bulan Maret ya. Ada 3 orang. Terus April ada 2, Mei ada 3, Juni ada 2, Juli 3, Agustus 5, September 3, Oktober 1, November 1, Desember 3. Nah, pada bulan apakah yang paling banyak lahir? Agustus. Oke. Pada bulan apakah yang paling sedikit lahir? Oktober, November. Oke, good. Nah, sekarang kita buat datanya lagi. Kita buat diagramnya lagi. Kita pakai yang lingkaran coba ya. Nah, kalau lingkaran nanti bentuknya jadi kayak begini. Kalau nanti kalian membuat diagram lingkaran, itu kalian butuh yang namanya busur derajat. Punya busur derajat? Busur derajat. Ada di rumah? Ada, Bu. Nah, nanti kalau nggak ada, beli ya. Kalau di koperasi itu ada
seribuan yang tipis. Tapi sayang koperasinya tutup ya. Jadi nanti kalian cari sendiri aja kalau yang nggak punya ya. Biasanya di tempat fotokopian ada. Nah, ini bulan kelahiran siswa-siswi kelas 5 Tirmizi ya. Jadi karena ada 12 bulan, jadi akan ada 12 potongan. Gitu. Nanti kalau kita nunjuk ke sini, Januari ada 4 gitu tuh. Ada persenannya 13%. Februari, nah kayak gitu ya. Kalau menjumlah dan selisih sama kayak tadi, kalau selisih dikurangi, kalau jumlah ya berarti ditambahkan ya. Oke, terus ini udah paham lah ya. Nah, ini hobi nih. Hobinya itu ada banyak, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 macam dari yang kalian isi itu. Yang suka skating, suka main sepatu roda ada 1. Suka berenang ada 5. Yang membuat cerita ada 1. Bersepeda 2. Main game ada 3 orang. Painting itu yang melukis ada 1 orang. Reading ada 6, robotik 1, yang suka gambar ada 2, yang suka masak ada 2, suka main bola ada 3, yang suka mendesain interior, wah keren nih, udah mulai suka mendesainnya. Berarti nanti kuliahnya masuk dulu jurusan desain interior, FSRD ITB ya, amin. Terus yang suka main, ini nggak disebutin mainnya apa, jadi ibu tulis playing aja. Ada 1, yang suka badminton ada 1, yang suka bongkar pasang mainan, mudah-mudahan bisa bongkar dan bisa pasang lagi ya. Jangan dibongkar aja nggak bisa pasang ya. Nah, terus yang suka musik ada 1. Nah, kita buat, kalian mau apa nih? Diagramnya mau yang batang, yang garis, atau yang lingkaran? Terserah ibu. Hah? Terserah ibu. Oke, kita pilih yang batang aja biar banyak ya. Kita coba yang 3D. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kayak gitu jadinya. Jangan lupa judulnya kita ganti. Hobi siswa-siswi kelas 5 Atirmizi. Nah, kayak gitu ya. Coba lihat diagram batangnya. Yang paling banyak hobinya apa? Reading. Oke, okay, membaca ya. Yang paling banyak kedua apa? Swimming. Oke, okay. Berarti kalian paling banyak suka membaca dan berenang, ya. Tapi kalau sekarang berenang agak dibatasi ya. Tidak boleh terlalu banyak orang di kolam renang. Terus kalau mungkin kalau pas lagi berenang kuman-kumannya bisa mati karena airnya pakai kaporit. Tapi pas di tempat gantinya kalau terlalu banyak orang juga berbahaya ya. Jadi kalau bisa sih cari tempat yang sepi banget atau tempat yang memberlakukan reservasi. Oke, paling aman sih di kamar mandi kalau punya bathtub sendiri, berendam aja sendiri ya. Oke, terus paling banyak ketiga apa coba? Main game, bermain bola, football ya. Oke. Terus paling banyak keempat? Bersepeda, drawing, dan cooking. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ada? Tidak. Udah paham betul? Paham. Iya. Benar ya? Ibu tetap dulu. Betul, tidak ada yang mau ditanyakan. Tugas hari ini berapa soal? 4 soal ya. Coba lihat bukunya halaman 159. Ambil bukunya, buka halaman 159. Yang dikerjakan nomor 2 dan nomor 4.
Coba dilingkari dulu, ditandain dulu. Yang latihan 3 itu halaman 159 itu yang dikerjakan nomor 2 dan nomor 4. Soalnya kalian salin ya. Karena kan kita seharian ini nggak ada PAI, jadi waktunya banyak banget tuh sampai jam 11. Dan hanya 4 nomor, jadi soalnya disalin ya. Diagramnya digambar di buku tulis kalian, oke? Yang latihan 3 itu ada 2 nomor, nomor 2 dan 4. Sama yang halaman 162. Lihat halaman 162. Itu nomor 2 dan nomor 3. Sambil, jangan sambil tidur atau. Oke, okay. Itu juga disalin. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa ya, gampang insya Allah. Masih materinya masih membaca data di diagram, jadi insya Allah masih gampang lah. Oke, okay, nggak ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih banyak yang telah hadir hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat ya. Jangan banyak-banyak makan es lagi musim hujan juga. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Dadah. Dah, soalnya ditulis jangan lupa. Dadah. Oke, see you. Ibu N ya.